Halo, salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi di channel Mbok Midut. Teman-teman, kali ini saya masak sayur yang enak banget. Nah, sayur ini bisa untuk lauk, bisa juga untuk teman makan ketupat atau lontong atau untuk uh, sandingan lontong sayur. Saya pakai labu siam dan saya beri teri petai dan rasanya ternyata enak banget Nah warnanya biar cerah akan saya tambahkan sedikit kunyit langsung aja mari kita masak bahannya adalah saya menggunakan satu buah labu siam ini sudah dicuci ya saya tidak kupas karena suka dengan warna hijaunya satu buah labu siam kita potong-potong seperti ini Nah biasanya setelah dipotong-potong itu diremas dengan garam agar menghasilkan labu yang lemas ya tidak kaku Tapi kali ini saya nggak diremas ya Langsung setelah dipotong-potong akan saya masak Kemudian bumbunya adalah 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, setengah jari kunyit, 50 gram cabai, 3 siung bawang merah, dan 1 buah tomat. Ini adalah bumbu halusnya. Ini ada 50 gram teri, ini pengganti udang rebon. Kalau teman-teman ada udang rebon, 50 gram teri bisa diganti dengan 2 sendok makan udang rebon. Kita haluskan ya, saya tambahkan dulu 2 sendok makan ketumbar bubuk biar rasanya lebih jadul Nah saya campur ya dengan kira-kira 100 cc air untuk menghaluskannya biar lebih mudah halus Seperti biasa saya menghaluskan dengan chopper andalan saya CH100 Untuk menghaluskan bumbu halus kira-kira membutuhkan 1-2 menit ke sekitar 90 detik sudah halus. Sekarang kita panaskan 3 sendok makan minyak. Lalu kita masukkan 3 siung bawang merah, iris yang kita iris secara terpisah ya. Jadi total saya menggunakan 6 siung bawang merah, 3 dihaluskan, 3 lagi ditumis seperti ini. Setelah warnanya coklat kekuningan dan wangi, masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk sampai aromanya wangi dan langunya hilang. Ini akan menentukan aroma masakan kita sedap nanti ya akhirnya. Saya tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas. Lalu saya masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong. Nah kita tumis ya sampai layu agar nanti tidak kaku karena tidak kita peras dengan garam ya Lalu saya masukkan teri yang sudah dicuci dan ditiriskan Penyedapnya adalah 3 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan gula merah sisir atau kurang lebih 2 ibu jari gula merah batangan atau yang keras ya tutup sampai berminyak dan layu sayurannya seperti ini nah dan airnya mengering ya ini nanti akan membuat secep masakan kita nah ini udah kering wangi lalu masukkan 100 cc santan salah 1000 cc santan dari setengah buah kelapa atau 1 liter santan. Ini dimasukkan bertahap ya. Pertama 500 cc-nya, baru setelah diaduk-aduk saya masukkan lagi sisanya 500 cc-nya lagi. Kalau teman-teman pakai santan kemasan kira-kira membutuhkan 75 cc santan kemasan. Nah, ini kebetulan ada tahu e, sisa ya, kira-kira 200 gram tahu putih dan satu papan pete. Tahu dan petenya tidak wajib ya, tapi pete akan membuat aroma sayur lontongnya lebih nendang. Udah gini aja diaduk-aduk aduk-aduk, jangan lupa di tes rasanya setelah oke tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng dan matikan kompornya sayur lontongnya siap disandingkan dengan lontong nah ini lontongnya ya ini kalau di tempat saya lontong jadi seperti ini harganya 1.500 rupiah sudah eh, tinggal dikonsumsi Nah, tuang deh sayurnya. Aduh, enak banget. Tambahkan kerupuk. Waduh, udah deh. Makan endes. Teman-teman, demikian resep kali ini. Sayur temen lontong sayur labu siam teri alam bok midut. Semoga suka. Selamat masak untuk keluarga. Sampai ketemu lagi. Salam kuliner Nusantara. Mantul banget.